Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel saya, UJTA Bonsai. Channelnya membahas tutorial seputaran bonsai. Halo sobat-sobat UJ dimanapun Anda berada, semoga sehat walafiat, dimudahkan rezekinya, dilancarkan segala urusannya. Amin amin ya robbal alamin. Oke sobat-sobat UJ yang berbahagia, di video kali ini saya akan pecah batang dan cangkok bahan bonsai kimeng. Ini hasil setek batang. Ini saya sudah kelet kimengnya, dan ini saya akan pecah batang lalu nanti dicangkok ya. Nah ini seperti ini, sudah dicangkok, sudah dikelet ininya. Oke, sebelum kita lanjut ke videonya, mohon dukungannya untuk cara like, share, dan subscribe. Yang sudah bergabung banyak-banyak terima kasih. Semoga sehat walafiat, dimudahkan rezekinya, dilancarkan segala urusannya. Amin amin ya robbal alamin. Yang baru menemukan channel UJTA Bonsai, silakan like, share, dan subscribe, dan aktifkan notifikasinya atau tanda loncengnya, tidak ketinggalan lagi video-video terbaru dari saya tentang seputaran bonsai. Kita lanjut ke videonya. Sokatu. Sobat-sobat UJ, ini saya akan pecah dulu ya pakai pisau. Mungkin seperti ini ya. Ini pisaunya dan ini martilnya, martil legendaris. Ada 2 orang.
Oke, sobat-sobat UJ, saya menggunakan sumpit ya, sumpit dipotong dibelah dua buat ganjal ininya ya, buat ganjal ini. Sila seperti ini kimeng pecah batang. Oke sobat-sobat UJ, tanahnya ini saya menggunakan tanah kali ya, campur pasir mungkin ini. Ini kita di sini tampil. Sekarang kita pecah dua, lalu kita tempel. Kita ikat pakai kawat ya. Buat sobat UJ, sekian dan terima kasih video dari saya. Ini semoga bermanfaat dan menginspirasi. Salam satu hobi, salam bonsai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.